Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel YouTube TR Lin di Jerman. Di video kali ini, TR Lin ingin berbagi foto-foto dan video di kota Frankfurt, negara bagian Hessen. Ini saat di perjalanan dari kampung tempat TR Lin tinggal menuju ke kota Frankfurt, yang mana jaraknya sekitar kurang lebih 30 atau 40 km. Dan kami memang masih sama-sama di negara bagian Hessen. Jadi tempat TR Lin tinggal dan kota Frankfurt masih sama di negara bagian yang sama, yaitu negara bagian Hessen. Dan kota Frankfurt juga dikenal sebagai kota finance. Dan di area sekitar ini banyak sekali terdapat gedung-gedung, yang mana gedung-gedung tersebut rata-rata diantaranya adalah bank. Dan berikut di belakang saya ini adalah Euro Symbol di Frankfurt, yang mana lokasi ini juga merupakan salah satu destinasi turisme apabila mengunjungi kota Frankfurt. Banyak sekali wisatawan yang mengunjungi lokasi ini.
Setelah dari simbol euro tadi, saya juga merekam beberapa pemandangan gedung-gedung yang ada di sekitar. Selamat menonton, sahabat-sahabatku. Semoga kita semua sehat selalu dan selalu berpikir positif. Kota Frankfurt juga dikenal sebagai kota finance. Oh ya sahabat-sahabatku, saat saya jalan-jalan ke sini kemarin, saya memakai tas yang selempang agar mudah diapit karena akan berjalan-jalan kaki. Untuk sahabat-sahabatku, ini memang kotanya aman, tetapi berhati-hati itu lebih baik karena lokasi tourism area ini banyak dikunjungi orang-orang dari berbagai negara yang berbeda-beda. Lokasi ini banyak dikelilingi dengan gedung-gedung yang sangat artistik dan indah. Pelataran gedung-gedung yang tinggi ini juga saya melihat banyak sekali burung-burung japati yang sedang bermain di pelataran. Saya mau ngegebahkan tapi kasihan takut merekanya kaget. Jadi saya lewatnya pelan-pelan agar mereka tidak kaget pada terbang. Ini di pelataran sebuah gedung di dekat Euro Symbol juga. Burung-burung japati ini menambah keindahan kota. Mereka seperti jinak, akan tetapi kalau kita lewat langsung pada terbang. Terima kasih sahabat-sahabatku telah menonton videonya. Untuk sahabat-sahabatku semuanya yang menyukai video saya ini, mohon di like dan subscribe ya, agar saya lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu, banyak rezeki yang berkah, dan selalu diberikan kebahagiaan serta perlindungan darinya. Amin. Mari kita sama-sama menjaga tulisan kita, menjaga perkataan kita, dan sama-sama menjaga jemari kita agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Terima kasih sahabat semua. Sekarang saya sudah on the way untuk perjalanan pulang dari Frankfurt. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.